Umat Vincentian Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, bisa dilihat sekarang kita mengadakan pertemuan remaka, yaitu remaja Katolik. Nah, remaja Katolik ini seperti kita ketahui ya, mereka yang usia-usia remaja, atau lebih sering kita menyebutnya mereka yang masih usia SMP kalau di sini. Nah, mereka berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan bagaimana membangun hidup dalam kasih Tuhan sendiri. Adapun kita juga melihat bahwa sebagai remaja pastinya ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam hidupnya. Misalnya, generasi kita yang kita kenal sekarang, ya, anak-anak remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk gadget, bermain gadget. Itu merupakan salah satu tantangan bagaimana kita menghidupkan kembali remaja Katolik di gereja ini. Maka dalam kesempatan ini Misi Umat Vincentian datang ke tempat ini untuk kembali mengubarkan semangat-semangat kaum muda ini atau remaja Katolik ini supaya tidak menghabiskan waktunya hanya untuk gadget, tetapi bagaimana mengarahkan hidup mereka untuk berkumpul kembali di dalam gereja bersama teman-teman mereka dan juga kembali untuk lebih giat lagi dalam kehidupan menggereja ataupun kegiatan-kegiatan gereja seperti Miss Dinner, kegiatan untuk mendampingi anak-anak biar adik-adik mereka sendiri dan juga kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Dalam kesempatan Misi Umat ini juga kami tidak hanya mengumpulkan mereka untuk lebih giat, tetapi kami juga membawa atau menawarkan nilai-nilai Vincentian. Kita mengenal ada 5 nilai-nilai Vincentian atau nilai keutamaan-keutamaan Vincentian yaitu pertama, kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, mati raga, dan juga penyelamatan jiwa-jiwa. Namun untuk remaja ini, kami menekankan bagaimana remaja dapat hidup sederhana. Sederhana berarti mereka dapat dengan tulus hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan menggereja. Lalu bagaimana mereka lembut hati? Lembut hati berarti juga berani untuk didekati dan mendekati orang lain, menjadi pribadi yang terbuka. Mati raga, seperti yang saya katakan tadi bahwa remaja sekarang cenderung lebih hidup dengan gadgetnya, sibuk dengan gadgetnya. Maka mati raga ini penting untuk membuat mereka kembali tidak hanya hidup hanya seputar gadget saja, tetapi bagaimana juga mereka menyadari bahwa hidup itu bersama dengan orang lain dan juga berada di dalam anggota keluarga gereja. Nah, dari itu maka penyelamatan jiwa-jiwa atau mengenalkan kasih Allah sendiri dan untuk mewartakan kasih Allah sendiri itu akan tumbuh di dalam diri remaja ini. Dan inilah yang diharapkan oleh kita semua dan juga harapan utama dari kegiatan Misi Umat Vincentian Indonesia ini. Maka sahabat Jakobis yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun kita berada, mari sekarang kita gerakan, kita hidupkan remaja kita, remaja Katolik, supaya dalam gereja Katolik tumbuh tunas-tunas muda yang memperhatikan dan peduli bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja. Salam Vincentian. Aku tak sadar siap melakukan. Siap sadar tahu melakukan, melakukan sadar siap, siap sadar tahu, aku tahu sadar siap melakukan. Agak cepat, aku sadar siap tahu melakukan, ya, melakukan sadar siap, siap sadar tahu, aku tahu sadar siap melakukan, melakukan sadar siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap melakukan.